Kecenderungan orang menyebut vaksin AstraZeneca berbahaya. Tapi berdasarkan hasil riset di seluruh dunia, dan menurut keyakinan saya, AstraZeneca itu adalah baik. Oleh sebab itu, dari penundaan di Provinsi Sulawesi Utara, maka saat ini saya akan memulai vaksinasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Mitra James Sumindap SH di setelah melakukan vaksinasi AstraZeneca bersama 9 orang lainnya di RSUD Mitra Sehat, Rabu 31 Maret 2021. Seperti diketahui, sebelumnya Bupati pun sempat melakukan vaksinasi pada tahap 1, lantaran hasil screening darah tidak memungkinkan. Akhirnya hari ini, setelah melalui proses screening kesehatan dan dinyatakan sehat, Bupati pun melakukan vaksin jenis AstraZeneca. Selain Bupati, vaksinasi juga dilakukan oleh 9 orang lainnya, termasuk diantaranya beberapa pejabat dinas di pemerintahan Kabupaten Minas Tenggara. Usai divaksin, kepada media Bupati mengaturkan terima kasih kepada Gubernur Solut, Menteri dan Presiden, karena hari ini ia dan lainnya bisa divaksin buatan Inggris yaitu AstraZeneca. Dengan berbagai pandangan masyarakat bahwa AstraZeneca itu tidak aman, maka saya harus yakinkan kepada teman-teman masyarakat Indonesia bahwa vaksin ini aman bagi kita. Itu hanya persepsi orang saja. Hal tersebut dikatakan sesuai pengamatannya. Menurutnya, di Kabupaten Mitra sendiri sudah 6.000 orang yang sudah divaksin dan tidak ada yang mengalami masalah. Apapun vaksin yang dikeluarkan oleh Balai POM, kita harus meyakini bahwa vaksin itu terjamin. AstraZeneca tidak bermasalah. Setelah hampir 1 jam diobservasi usai divaksin, kami telah dinyatakan aman oleh petugas kesehatan, tandas Bupati. Bupati pun menghimbau kepada masyarakat, jangan takut divaksin. Silakan divaksin, tidak perlu takut. Kalau takut, tidak usah keluar rumah. Tukas Bupati sambil menunjukkan kalimat jangan takut divaksin yang tertulis di kaos yang dipakainya. Saya pertama divaksin, saya sudah hampir 1 jam. Kemudian teman-teman ini sudah melebihi standar WHO yaitu 30 menit. Dan kami telah divaksin ada 10 orang, satu paket itu, satu file itu, 10 orang itu. Dan teman-teman melihat, merasakan bahwa tidak ada gejala. Oleh sebab itu, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Presiden, Menteri, yang hari ini kami divaksin melalui program vaksin buatan Inggris AstraZeneca yang luar biasa. Kami tidak menaifkan juga, kalau kemarin memang stok tersedia, kami harusnya divaksin Sinovac. Tetapi dengan berbagai perbedaan-perbedaan pandangan dari masyarakat bahwa AstraZeneca itu tidak aman, saya harus yakinkan kepada teman-teman masyarakat Indonesia bahwa vaksin ini aman bagi kita. Itu hanya persepsi orang aja. Kondisi-kondisi klinis yang terjadi itu normal. Saya bukan ahli kesehatan, tetapi saya pengamat. Karena kami melihat langsung apa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, AstraZeneca tidak ada masalah, karena kami sudah hampir sejam setelah diobservasi, tim dari Provinsi Sulawesi Utara, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Satgas Provinsi Sulawesi Utara, Satgas Minas Tenggara telah menyatakan kami aman setelah 1 jam diobservasi. Dari RSUD Mitra Sehat, Tim Polres Mitra TV mengabarkan.